perkenalkan, nama saya Pak Karya. Saya ketua dari Pograkan Waluya Abadi Lengkong yang berdomisili di Desa Lengkong, Kecamatan Cipule, Kabupaten Subang. Nah, alhamdulillah Pak, setelah terbentuknya Pograkan Waluya ini, dan kami sudah menjadi binaan dari BRPI Sukamandi yang mungkin sekarang sedang menggalakkan SPP Smart Fisheries Pilot. Alhamdulillah dengan dibinanya pergerakan kami ya, kami sudah dapat fasilitas. Yang pertama kemarin kita sudah mengikuti berbagai pelatihan. Yang pertama pelatihan pembuatan pakan yang berbahan dasar lokal. Dan juga kemarin kita mengikuti pelatihan untuk manajemen pakan. Dan kesininya alhamdulillah kita sudah dapat akses untuk pakan ruk. Memang benar-benar hasil pemulihan dari BRPI Sukamandi. Dan kita juga sekarang. Lalu, nama saya Baruhdi alias Kang Robert. Saya pembudidaya ikan mas sama nila. Sudah selama sekitar 20 tahunan. Sekarang ketemu sama SPF Lab pemulihan ikan Sukamandi. Sekarang merasa terbantu dengan pengadaan bibit maupun pemasarannya. Terus kebutuhan saya ikan mas sama nila sekitar 2 juta ekor lebih lah. Itu kebutuhan anggota kelompok saya Mas Gemur 10 orang. Jadi mudah-mudahan dengan masuknya bergabungnya dengan pemulihan ikan Sukamandi, saya merasa terbantu pembibitan dan pemasarannya.